Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Saya akan memberikan tips memberi cantolan atau apa ya namanya itu alat pengait yang ditaruh di dashboard untuk menaruh barang-barang, terutama makanan atau dompet dan lain-lain lah. Tujuannya apa? Supaya pengalaman saya pernah saya taruh bawah, di bawah sini guys, di bawah sini, di bawah kaki saya. Ternyata waktu saya ketiduran terinjak. Wah, ya memang harganya nggak seberapa sih, seperti uti-uti. Kalau di Malang sih namanya weci, kalau Surabaya ada yang menyebutnya ote-ote, terus apa lagi itu, atau makanan yang lain, gethuk dan lain-lain. Pernah saya injek di bawah sini, kebetulan saya ngantuk, ada temen yang bantu nyetir drivernya. Ternyata ngantuk saya, nggak sengaja saya setengah ngiler, setengah gimana, saya injek. Jangan sampai itu terjadi sama kalian guys, jangan sampai. Yuk, saya punya tips memberikan cantolan. Sebelum saya lanjutkan video ini, yang belum berlangganan sih, kalau yang sudah berlangganan atau subscribe saya mengucapkan terima kasih banyak. Tapi yang belum, tolong subscribe dulu di bawah. Nanti saya akan bagikan tips-tips lain yang mungkin bermanfaat bagi kehidupan Anda semua. Yuk, cekidot videonya. Yow. Yang pasti, pertama-tama harus disiapkan dulu cantolannya. Nah, ini saya pakai cantolan seperti ini. Lepas kepalanya nanti jadi dua seperti ini. Di belakang ada apa itu, semacam sekat lah, lem perekat. Lepas plastiknya, lalu tempelkan di tempat yang Anda inginkan. Kalau saya pasang di sini. Nah, tekan kuat sampai menempel. Kemudian pasang lagi kepalanya. Selesai deh. Sekarang makanan tidak perlu ditaruh bawah. Kita candolkan di sini, di candolan sini. Bisa makanan atau dompet pacar atau siapa kamu, gebetan kamu atau selingkuhan kamu. Ah, gimana tipsnya? Oke, punya kan. Yuk, silakan ditiru. Mobil yang saya pakai ini adalah mobil Agya ya. Mungkin mobil-mobil yang lain juga bisa, toh cuma tinggal tempel. Insya Allah kuat kok. Sesuai catatan dari cantolan ini, beratnya maksimal sampai 5 kilo. Sekali lagi saya tekankan, yang belum subscribe atau langganan, silakan subscribe atau klik tombol merah di bawah yang bertuliskan subscribe atau langganan. Sukai video saya, klik like jika memang video saya ini bagus atau bermanfaat bagi Anda. Jika memang kurang berkenan, nggak apa-apalah Anda dislike, nggak apa-apa. Maklum, saya bisa memahami asalkan dengan satu syarat, kasih komentar di bawah yang membangun saya, yang mengkritik saya untuk kedepannya video saya bisa menjadi lebih baik. Yang pasti, jangan pernah tinggalkan channel saya. Saya akan kasih Anda sesuatu yang lebih lain waktu. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.